Assalamualaikum. Ini pula adalah analisa tentang pair EU ataupun Euro USD. Kita lihat di kotak top left EU telah pun muncul bacaan ataupun setup re-entry sell di weekly. Jelas. Jadi kalau saya besarkan, kita nampak re-entry sell di weekly. Sebab sebelum re-entry sell di weekly, muncul candle-candle momentum sell. So jelas yang kita menunggu untuk peluang re-entry sell di weekly untuk minggu ini. Dan menggunakan confirmation momentum sell di 4 jam, itulah yang akan menvalidkan perjalanan re-entry sell di weekly. Okey, kita rujuk pada daily. Apa yang kita nampak tuan-tuan? MA50 masih lagi berada di luar top BB. Alright. Dan kita nampak candle arah kukuh buy di daily. Candle arah kukuh buy di daily. Candle di bawah MA50. MA50 di luar top BB. Itu yang sedang berlaku di daily. Jadi apabila MA50 berada di luar top BB, tanda market sedang retrace. Dan selagi candle-candle berada di bawah MA50, market masih lagi dalam keadaan jatuhan. Jadi weekly re-entry sell, daily memberitahu bahawa sedang retrace. Dan bila kita rujuk kepada 4 jam, di sini tuan-tuan, kita dah nampak pun, dah nampak bacaan candle arah kukuh sell. Jadi apabila ada candle arah kukuh sell di 4 jam hari ini, hari ini kita menunggu peluang untuk setup re-entry sell. Dan bila kita rujuk kepada bacaan di H1, apa yang kita nampak tuan-tuan? Kita dah nampak bacaan momentum sell. Bila ada momentum sell, maka kita nampak peluang re-entry sell. Dan MA50 sedang berada di atas garisan mid BB. Ini adalah bacaan yang mana hari ini kita menunggu setup re-entry sell di 4 jam. Dan yang memvalidkan re-entry sell di 4 jam, kita boleh menggunakan momentum sell di M15. Jadi kalau di sini saya, buka M15, kita boleh nampak tuan-tuan, hingga sekarang masih belum lagi ada sebarang momentum sell di EU M15. Jadi kita tunggu bacaan momentum sell di M15 yang akan memvalidkan perjalanan re-entry sell di 4 jam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.